dari Pak Ganjar sendiri melihat kekuatan apa dari Pak Ganjar? Oh, banyak ya trennya dia, dari surveinya juga naik gitu ya. Terus kemudian dia punya kekuatan media besar, itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Dan itu saya kira bagian dari nantinya komunikasi medianya juga akan lebih bisa masuk ke pelosok-pelosok sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi program, visi misi, bagaimana keberlanjutan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan, sehingga orang akan betul-betul bisa melihat semua. Apakah termasuk juga pengalaman Perindo bekerja sama dengan PDI khusus? Saya kira antara lain iya. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu dengan kawan-kawan Perindo, dengan Pak Hati, dengan Tua Harian gitu ya. Dengan pengurus yang ada di Jawa Tengah waktu itu, dan mereka semua ingin melanjutkan kerjasama ini. Rasanya ada kenyamanan bersama lah. Ya. Oke. Okay.